Putri ya, kalau gue lihat nih ya di medsosnya ya, dia tuh suka banyak loh kumpul-kumpul sama orang-orang HIV gitu. Gue gak curiga deh dia sama HIV, dia sering gue. Terus nih, sekarang aja dia tadi kan dianterin cowok. Emang HIV itu penyakit apa sih Bu sebenarnya? HIV itu penyakit menular. Makanya jangan suka deket-deket sama orang HIV. Serem juga ternyata ya Bu ya. Assalamualaikum. Putri, ada apa nih? Ini Bu Putri buat mendoan Bu Bupati. Oh, makasih banyak ya Neng ya. Tapi maaf deh, Ibu tuh lagi puasa. Mau pulang lagi aja sama Putri ya. Maaf loh ya. Maaf. Punten ya mah, punten. Baru pulang. Pada tahu nggak kemarin si Putri ke rumah gua dong bawain mendoan. Terus gimana? Ya gua tolak lah, itu piring pasti bekas dia. Mendoan juga dipegang-pegang sama dia. Ih, gua si Oga ketularan HIV. Tuh, dia diantar cowok lagi tuh. Gonta ganti cowok, pantas dia HIV. Jangan-jangan dia open BO. Selamat siang ibu-ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ada apa nih Pak RT? Tumben. Mau menginformasikan besok di Marzuki Mahdi ada sosialisasi tentang penyakit HIV. Kata Pak Kades, ibu-ibu wajib hadir. Katanya penting. Ye, kira ente ada apa Pak RT? Ya udah besok. Jam berapa, Pak? Besok jam 9 pagi. Awas, ditunggu ya. HIV itu tidak ditularkan melalui udara ataupun melalui sentuhan fisik. Jadi, jika kita berjabat tangan, itu tidak menularkan. Ya, HIV itu hanya menular melalui cairan darah ataupun cairan kamu. Jadi, yang paling penting adalah menjaga tutup si Putri. Ngapain coba dia dari acara beginian? Dia HIV, percaya gak sih marah sama gue? Ini mah kalah-kalahan dia aja. Keluarga kita mau ikut sosialisasi biar gak ngejauhin dia. Gimana ibu-ibu? Bagus tadi sosialisasinya? Gini doang Pak RT. Sembako juga gak ada, seneng pun gak ada. Tau gitu kita gak usah datang. Nah, besok di balai desa ada donor darah. Ibu-ibu kalau mau sembako datang aja, ya. Gitu dong Pak RT. Besok auto datang kita. Yuk, mari Pak RT. Mari. Alhamdulillah lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Berkat Putri dan komunitas juga ya. Semoga Putri dan komunitas perlahan bisa menghapus stigma juga. Amin. Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu tuh nggak boleh donor ya? Kebetulan saya sering donor darah Bu, 3 bulan sekali, rutin. Oh gitu ya. Kamu ada dengar gosip-gosip tentang saya? Soal Bapak sama Giska? Iya. Itu semua gara-gara si Bima tuh.
risau, semesta bersamamu. Biarkan rebah pada tangisku, raga rasa kita yang lalu melepas itu caraku mencintai. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Sebagai RT. Bapak gimana perasaannya hari ini udah siap belum, Pak, buat syuting? Aduh, saya deg-degan ya. tapi alhamdulillah mudah-mudahan siap. Oke, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya, mana sih? 2. Emang HP itu penyakit apa sih, Bu? Selamat siang ibu-ibu. Dari siapa? Dari Bu Lia. Bisa gak actingnya tadi? Enggak. Cuma karena belum ini aja, belum terbiasa. Pemeran utamanya ini. Coba bagaimana ditanya. Menjadi pemeran utama? Saya tuh kan sebenarnya orang Bali. Tapi kalau disuruh acting judes-judes gitu ya, tuh gimana tuh ya? Ya bisa sih. Hebat-hebat kalian keren. Iya, bisa kan lanjutan tuh? Iya. Nah, bisa. Tengah ada, terus. Dari kiri aja cukup. Ya. Oke, jadi dua kali hari ini. Distraksi ya. Tadi ada pasir, sekarang ada material yang lain. Gitu yang makan. Rianto, apa aja nih menunya? Ini peliran. Iya Allah Mas Diro. Di hari ini kita syuting di rumah Pak Diro ya. Alhamdulillah ini udah mau ngerepotin ya. Ini dikasih makan nih. Udah biasa ini. Pak Diro sok mempersilakan. Siap, silakan dinikmati sahabatnya. Ikan asin aja tuh sama kerupuk. Dari jam berapa ini masaknya, Pak? Ada yang masak. Dari kemarin. Luar biasa. Pak, kita ngerepotin nggak, Pak? Sudah jangan takut sama Bude. A few moments later. Few inches later. Kurang nih pelukannya. Besok di balai kota ada donor darah. A few moments later. Gitu dong Pak RT. Besok kita pasti datang. Jadi oke, alhamdulillah syuting hari ini udah selesai ya Pak RT. Ini luar biasa, udah totalitas ya Pak ya. Ya, gimana rasanya Pak udah syuting film? Udah alhamdulillah sangat membanggakan dan sangat melegakan ya.
dari pagi kita syuting sampai sore, alhamdulillah sukses. Ini dialognya nggak ada yang bolak-balik, Pak? Alhamdulillah sih lancar. Satu kali tag langsung. Oke, ini pemeran utamanya ya, Ibu. Sebagai Bu Ati gimana, Bu? Tadi dialognya? Dan actingnya harus ada acting nangis tadi gimana? Iya sih, keren banget ya. Saya tuh kan orangnya super happy. Kalau disuruh sedih itu sebenarnya susah. Makanya tadi sampai ngabisin roto satu botol. Oh, belum punya roto. Nih, Ibu hari ini bawa berapa baju? 5. 6 sama yang dipakai. 6 sama. Langsung laundry, Bu. Langsung laundry. Ya, terima kasih. Udah telepon Bibi. Semoga dibalas pahala. Amin. Semoga sukses buat kita semua. Terima kasih kerja samanya yang hari ini. Biar lelah kita jadi lillah ya. Amin. Mbak Putri jadi sini dong. Ya. Wawancara ini. Oh, ini coba lihat. Udah kelihatannya tasnya banyak banget. Berarti bawa baju berapa ini? 5 sama baju seragam tadi 6. 5 sampai jadi 6 ya totalnya. 6. Udah izin dinas hari ini. Izin dinas. Tapi harapannya setelah film ini, mudah-mudahan maknanya sampai, terus yang terutama bisa menang. Di kota Tegal. Gimana Tegal? Capek. Terus? Ya, jangan sering-sering lah. Gimana, ada yang bandel gak nih? Apa? Ada yang bandel gak? Gak ada sih yang bandel. Kendalanya apa, Kak? Kendalanya ngomongnya kesendat-sendat. Ini gue yang ini. Nih, Bu, tadi ada yang kesendat gak, Bu? Ada tuh, pokoknya kita harus auto menang. Itu dong Pak RT, oba hilang. Itu dong Pak RT. Bang RT. Bu, kata yang paling sulit yang Ibu dapetin hari ini, coba yang mana? Auto datang. Auto datang itu dirubah menjadi pasti datang ya. Oke, semoga kita sukses dan menang. Amin. Oke, makasih. Keren lah pokoknya kita jadi penjulin asli jadinya tadi ya. Oh, tadi mainnya bisa natural begitu ya? Apa memang kebiasaan sehari-hari gitu? Bakat alami sebenarnya. Baru merasa hari ini. Memang julid ya biasanya ya. Biasa julid punya partner julid dikit. Tapi seru lah. Oke, apa harapannya nih untuk syuting kita kali ini? Harapannya semoga lancar, sukses, dan nanti kita dapat juara. Amin. Oke, terima kasih. Ya.